nih guys, kerjaanku, aktivitasku sehari-hari. Ini bukan barangku, tapi aku lagi belanja ya guys. Nih, ini tempat aku belanja guys. Nih, ada kacang mede. Kita mau ngambil ini guys. Nah, ini kita lihat ke sini guys. Ini tempat bosku guys. Ini aku kalau belanja ke sini guys. Ini bawang goreng nih guys. Ini bawang goreng yang asli nih guys. Nah, ini kacang kedelai yang udah digoreng guys. Ini kacang kedelai yang udah digoreng. Sini guys. Ada Indomie. Dan kita lihat guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Jagat Raya nih guys. Nah, dalam vlogku kali ini aku mau belanja nih guys. Ini ceritanya aktivitasku sehari-hari seperti ini nih guys. Jadi kuli. Jadi kita harus benar-benar optimis guys, kerja keras, dan orang perantauan itu harus benar-benar kerja guys gitu, nggak main-main guys gitu. Buat teman-teman di mana aja berada, intinya sehat-sehat selalu ya guys, dan tetap semangat, dan doanya yang baik-baik. Dan kita lihat, aku ceritanya lagi butuh mie dan yang lain-lain guys. Aku lagi mau ngambil. Akan aku ambil guys. Nah nih guys, ini posisinya di bawah. Kita akan masuk ke sini guys. Nah, ini banyak banget guys. Ini aku kalau belanja ke sini guys. Jadi aktivitasku itu sehari-hari seperti ini. Kita akan lihat. Kita akan lewat sini guys. Guys, semua ada di sini guys. Ini tempat bosnya guys. Nah ini guys. Tuh. Nah tadi aku di atas sana guys. Tuh. Nih aku kalau belanja di sini guys. Nah, ini aktivitasku sehari-hari seperti ini guys. Buruh kuli. Nah, kalau belanjaku ke sini. Nih, aku ngambil sendiri. Guys. Nah, ini guys.
kita mau ambil ini. Terus. Nah nih guys, kita lihat, kita akan ke sini. Nah guys, ini aku kalau sehari-hari seperti ini guys, kerjaanku untuk cari barang apa yang kurang aku tambahin, ambilnya dari di sini guys. Nih bosnya di atas gitu. Nah tadi aku dari atas sana, dari atas sana guys. Nah posisinya di atas sana tadi, dan aku ngambil ini, dan sebagian udah saya aku bawa pulang. Dan untuk komen-komennya buat teman-teman dimana aja berada, intinya semangat ya guys, dan tetap optimis berjuang guys. Salam dari anak rantau, dan aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.